Ini kita mengembalikan sarung, guys. Tadi pakai celana pendek, tidak menduga kalau mau sampai siang. Jadi kita pinjam sarung. Di sini juga ada sajadah. Di sini bahkan baju koko ada, guys. Harus dikembalikan dengan rapi. Ini barang-barang yang ketinggalan di sini mungkin ya. Barang-barang yang kehilangan bisa dicari di sini, guys, menghubungi petugas. Kaca, guys. Nitipan sepatu bisa di sini, guys. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Ini saya berada di Masjid Mardiyah di lingkungan kampus UGM. Ini ada ini logo UGM, Universitas Gadjah Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT, Mardiyah Islamic Center Universitas Gadjah Mada disemilikan pada Dies Natalis ke-71 UGM. Oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Yogyakarta, 19 Desember 2020, bertanda Profesor Dr. Praktekno M.Soc.M.Sc. Ya, seperti diketahui, Dies Natalis UGM yaitu pada tanggal setiap tanggal 19 Desember diadakan Dies Natalis, karena kelahirannya pertama kali adalah 19 Desember 1949 di Siti Inggil Keraton Yogyakarta. Sedangkan ini oleh Rektor UGM yang pada tahun 2020 dijabat oleh Profesor Insinyur Panut Mulyono MENG.DENG.IPU.ASEAN.ING. Di sini tempat wudhu wanita dan toilet wanita, juga penyimpanan barang-barang di sini di locker. Kalau toilet dan wudhu wanita di atas, guys, juga ada. Di sini ada kotak amal. Ini ke atas ada apa ya, guys? Oh, ini ruangan sholat juga. Ini terutama untuk wanita, guys. Oh, ini juga wanita nih. Ini liftnya di sini, guys. Dengan tempat wudhu pria di sini. Cukup banyak ini, cukup memadai untuk banyak orang ini. Toilet di sini, guys. Sepertinya juga cukup banyak. Untuk sholat Jumat pun insya Allah memadai. Ini ruangnya
Oh, ada ruang perbankan, guys. Ruangkan perbankan satu, rekan syariah mungkin ya. Oh, Bank Jateng, guys. KF UGM. Ini ruang konsesi, guys. Sepertinya buat istirahat ini, guys. Ada pintu darurat di sana. Oh, ini ada program Bina Lingkungan Angkasa Pura dari kepada Martia sebesar 500 juta. Ini ruang konsesi 2, 3, 4, 5. Ini fungsinya untuk apa ya? Mungkin untuk bantuan-bantuan itu, guys. Oh, ini menuju ke ruang parkir bawah tanah, guys. Ada parkir di basement sini, guys. Muat cukup banyak mobil-mobil dan motor di sana. Cukup banyak, guys. Tapi tadi sandal saya di sana ya. Ini sandal saya di sini. Isi. Dulu ada itu yang BUMN yang menyumbang untuk pendirian masjid ini, tapi kok sekarang tidak ada ya anunya. Kayak bulat terus tulisan nama-nama BUMN itu, guys, di sebelah sana dua apa ya kayaknya tadinya. Nah, ini di depan ini Jalan Sarjito apa ya namanya? Saya kok lupa namanya. Oh, Jalan Kesehatan kayaknya. Itu tulisannya Jalan Kesehatan. Termasuknya daerah Sendowo, guys. Ini ada lobinya MIC, MIC lobinya. Ada lobinya ini semacam anu apa ya? Buat semacam hotel apa ya ini? Nah,
arsiteknya unik guys, modern tapi juga perpaduan Arab juga. Oh, sini ada restorannya ternyata, food beverage-nya. Nah, ini tempat keluarnya dari basement, tempat parkir guys. Yang sebelah sana, sebelah MIC atau lobby itu tempat masuknya. Itu ada tulisannya dan logo Mardia Islamic Center di atas. Ya, demikian guys konten kita kali ini dari Masjid Mardia di lingkungan kampus UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang terletak di Jalan Kesehatan Yogyakarta. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silahkan klik like, comment, share, and subscribe di channel ini Ridwan SD 276 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya guys, supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Ridwan SD 276. Nantikan konten-konten menarik lainnya di channel Ridwan SD 276. Mohon maaf apabila ada silap kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.